Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi dalam Tapau Studio. So hari ni kebetulan aku singgah dekat Petronas. Ternampak air keluaran terbaru daripada Lipton. Lipton sekarang pun dah keluarkan air milk tea dan teh tarik. Dah tengok macam mana? Inilah dia. Milk tea with brown sugar dan iaitu teh tarik. Inilah dia hero kita hari ni. Teh tarik. Lipton pun sekarang dah keluarkan macam ni. So yang satu ni kata low fat dan ni tak ada artificial punya sweetener lah. So pergi, jom kita minum. Aku nak rasa mana dulu? Aku rasa nak rasa yang teh tarik dulu. Kita rasa yang macam ni lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Rasa dia punya teh tarik, rasa teh tarik tu lah. It's quite strong. Okay, sedap. Nak tunjuk kat korang susah dalam kan. So bayar teh tarik semua sama. So pergi kan, dah nak habis ni. Itu kita habiskan. Okay, bagi aku dia punya Lipton teh tarik dia terasa dia punya teh, rasa dia punya susu. Macam kau minum teh tarik lah kan, kan senang sekarang dia tertarik dalam tin je kan, tak payah nak pergi kedai kopi ke kan. So sekarang ni orang kata COVID pun makin naik kan, so tak payah ni pergi kedai beli yang dalam dalam tin macam ni, dah terus minum kat rumah je, tak payah nak lepak-lepak kan. Tak nak lepak pun buat video call je lah kan. So dia punya rasa tertarik dia memang kuat, tak berapa manis sangat, so memang sedap. So jom kita tunggu, apa tunggu lagi, kita minum yang kedua pula, iaitu padahal dia rasa sama je milk tea, yang tu tertarik, yang ni lebih kepada rasa lokal lah. So yang ni dengan brown sugar, jom kita rasa je. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Jom kita habiskan sikit lagi. Okey, bagi aku yang ni pun quite nice juga. Rasa dia memang sedap juga. Dia tak berapa manis. Terasa dia punya brown sugar tu. Lepas tu pada peminat-minat milk tea boleh cubalah. Cuma yang dalam ni kalau macam ni dia macam nak ke boba sikit. Kan kalau kau beli kat kedai-kedai boba kan, milk tea dia lebih kurang rasa macam tu lah. Milk tea dengan brown sugar kan. So bagi aku overall milk tea ni mengeluarkan air yang memang sedap kan. Sebelum ni aku rasa dia punya teh TO dia lah kan, ice lemon tea, sorry kata O, ice lemon tea dia pun memang sedap. Ice lemon tea with green tea memang tak berapa manis, itu memang aku suka lah, itu favourite aku. So bagi aku overall
Lipton milk tea dan teh tarik dia terbaik pada pendapat aku, kan? Pada pendapat korang, aku tak tahu. So, kau kena rasa sendiri. So, ini saja review daripada aku. So, jangan lupa like, comment dan subscribe. So, sehingga kita berjumpa pada next video. Jaga kesihatan semua. Jaga, jangan lupa SOP. Sehingga kita berjumpa pada next video. Assalamualaikum. Bye. Tapau Studio.